Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sambut kehadiran Wali Kota Malang Sutriyaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko beserta rombongan. Kehadiran salah satu wali kota dengan segudang prestasi itu pun disambut dengan adat Mopotilolo di Bandayo Rumah Dinas Bupati Bone Bolango. Usai disambut secara adat di Bandayo Rumah Dinas Bupati Bone Bolango, rombongan wali kota ini dijamu makan malam dan ramah-tamah di halaman kantor Bupati Bone Bolango. Bupati Bone Bolango Hamimpou mengatakan, Kabupaten Bone Bolango mendapat kehormatan dan merasa tersanjung karena mendapat kunjungan dari salah satu kota besar, kota yang sangat maju di Indonesia. Bone Bolango akan belajar tentang banyak hal, salah satunya cara menaikkan pendapatan hasil daerah. Lompatannya luar biasa dari 400 miliar dan sekarang sudah di angka 700 miliar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama bisa berada di halaman kantor Bupati Bone Bolango untuk menyambut tamu kehormatan kita, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang hari ini berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango beserta seluruh rombongan. Pak Wali, kami merasa tersanjung ini, Pak Wali bersama Pak Wali. Kehormatan yang luar biasa untuk kabupaten kami, sebuah satu kota besar, ya, kota yang sangat maju, salah satu kota barometer di Indonesia dari seluruh sisi pendidikan, perniagaan, perdagangan, pariwisata, inovasi, olahraga, ya. Tapi mau datang, menyempatkan diri secara lengkap datang ke Bone Bolango ini sesuatu yang luar biasa. Kalau boleh kami menyebut, Pak Wali, kami beruntung, Pak. Sungguh kami beruntung. Kabupaten kecil ini, kabupaten dari Anta Beranta ini, dikunjungi oleh rombongan pemerintah Kota Malang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sutriyaji menekankan, pihaknya juga perlu belajar banyak hal dengan Bone Bolango. Melki Gani, Rontalo TV, melaporkan.